Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Shalom saudara dan saudari dalam Kristus, bertemu kita kembali dalam Rapsodi Reality TNI Malaysia. Pada hari ini saya akan berkongsikan firman Tuhan dari Pastor Chris yang bertajuk Dialah Kemuliaan Hidup Kita. Mari kita lihat Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Roh Kudus adalah kemuliaan Bapa. Roma 6 ayat 4. Dia juga dipanggil sebagai roh kemuliaan. 1 Petrus 4 ayat 14. Dialah kemuliaan hidup kita dan kemuliaan Kristianiti. Kamu tidak dapat mengenali Allah atau mengasihi Yesus tanpa Roh Kudus. Orang Kristian yang tidak mempunyai Roh Kudus hidup sebagai mangsa dalam kehidupan. Mereka terbuka kepada syaitan dan mudah diserang oleh unsur-unsur dunia ini. Rasul Paulus menekankan kepentingan untuk memiliki Roh Kudus apabila dia menanyakan murid-murid yang dia temui di Efesus. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Apabila mereka menjawab dan berkata, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahawa ada Roh Kudus." Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Paulus tercengang. Tanpa membuang masa, dia menerangkan kitab suci kepada mereka dan menyuruh mereka menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul 19 ayat 3 hingga 6. Tiada sesiapa yang boleh menjalani kehidupan Kristian yang tulen tanpa Roh Kudus. Orang yang sudah dilahirkan semula tetapi belum menerima Roh Kudus akan jatuh dengan mudah ke dalam godaan dan dosa. Tidak dapat mengawal nafsu tubuhnya atau menahan diri daripada melakukan kejahatan. Kamu hanya dapat mematikan perbuatan tubuh dan keinginan daging melalui Roh Kudus. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Tanpa Roh Kudus, kamu tidak boleh memiliki perwatakan Kristus. Yesus perlu mempunyai Roh Kudus. Para rasul harus memiliki Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus adalah kosong. Jadi jika kamu membaca ini dan kamu belum menerima Roh Kudus, lakukanlah dengan segera. Kamu hanya perlu berkata, "Terpujilah Roh Kudus yang diberkati. Aku menerima engkau ke dalam hatiku sekarang dalam nama Yesus Kristus." Dan kamu akan dipenuhi dengan Roh Tuhan. Amin. Selain itu, kamu juga boleh berjumpa dengan pastor di gerejamu atau dengan seseorang umat Kristian yang boleh dipercayai, yang beriman dan dipenuhi dengan Roh Kudus untuk berdoa bagi kamu. Saudara dan saudari, mari bersama saya berdoa. Ya Tuhan, aku bersyukur atas berkat untuk bersekutu denganmu. Engkau telah menjadikan hidupku indah. Terima kasih kerana menjadikan aku sentiasa berbuah dan produktif. Kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam dan melalui aku hari ini, dan seluruh duniaku dipengaruhi dan diubah oleh kemuliaan hadirat ilahimu. Dalam nama Yesus, amin. Di sini ada beberapa renungan tambahan. Yohanes 14 ayat 16 hingga 17 dan Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga 6. Sekian saja konsesi pada hari ini. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality.
bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu. Kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.